Pemirsa, DPRD Kota Jambi Kamis pagi menggelar rapat paripurna tentang penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi rancangan peraturan daerah Kota Jambi tentang APBD tahun anggaran 2022 dan rancangan peraturan Wali Kota Jambi tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2022. Penyampaian rancangan awal perubahan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menggelar rapat paripurna Kamis pagi tentang penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang APBD tahun anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Jambi tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2022. Penyampaian rancangan awal perubahan RPJMD Kota Jambi tahun 2018 hingga 2023. Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Dalam kesempatan tersebut, Maulana menuturkan ada beberapa masukan yang diberikan oleh DPRD Kota Jambi terkait perlunya peningkatan dan penguatan pengawasan untuk anggaran inspektorat. Maulana menjelaskan untuk anggaran belanja daerah Kota Jambi tahun 2022 yakni kurang lebih 1,7 triliun rupiah dan total pendapatan daerah Kota Jambi sebesar 1,6 triliun rupiah. Yang artinya terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya dana transfer pusat dan untuk pendapatan asli daerah atau PAD masih relatif tinggi, yakni sekitar 460 miliar rupiah. Sedangkan dana transfer sekitar 1,1 triliun rupiah. Dan diestimasi ada sekitar 82 miliar defisit yang akan ditutupi pemerintah Kota Jambi. Di antara masukannya adalah perlunya peningkatan dan penguatan untuk pengawasan untuk anggaran inspektorat 0,75%. Jadi itu kita lakukan penyesuaian sehingga total belanja kita direncanakan tahun 2022 itu 1,7 triliun lebih dan total pendapatan kita 1,6 triliun lebih. Kenapa mengalami penurunan dibanding tahun lalu? Yang pertama pada dana transfer pusat itu mengalami penurunan ya. Jadi PAD kita masih relatif tinggi ya, 460 miliar. Namun dana transfer kita hanya 1,1 triliun saja sehingga mengalami penurunan dan diestimasi ada 82 miliar defisit nanti akan ditutupi oleh sumber-sumber media yang lain. Dalam paripurna tersebut, Maulana juga menyampaikan terkait rancangan awal perubahan RPJMD di mana saat ini sudah memasuki 2 tahun sisa jabatan Wali Kota Jambi. Dirinya mengatakan banyak peraturan dari pusat yang juga harus disinkronkan dan juga ada beberapa indikator yang mengalami perubahan secara drastis dampak dari pandemi COVID-19. Seperti target angka kemiskinan dan pengangguran, sehingga apabila RPJMD yang lama masih digunakan, maka di akhir masa jabatan target-target tersebut tidak akan tercapai. Perubahan RPJMD ini juga termasuk penajaman program dan tema pembangunan Kota Jambi yang akan dikaitkan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi sehingga angka kemiskinan di Kota Jambi dapat turun dan dapat diatasi. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.